Hai Linvers, berjumpa lagi bersama dengan saya di channel Irolin TV yang selalu menampilkan video-video yang akan menghibur kalian. Di antaranya ada suami yang lagi sial saat sedang memetik mangga, penampakan tak terduga di Sungai Perindapan, hingga video tentang dendam kesumat seorang MC. Seperti apa keseruannya? Langsung saja kita mulai dari yang pertama. Saat hendak menolong, hendaklah memperhatikan kondisi sekitar agar tidak terjadi hal seperti pada video ini. Entah ada berapa banyak aksen bahasa Inggris di dunia, salah satu yang banyak diketahui itu sepertinya logat atau aksen British. Nah, kalau pada video ini aksen apa ya namanya? I'm from Kulon, Melampa, and the motor from Kidul, and mobil from Lor, and priak stabrian banter pol, and wow poki ya. I'm ngebel polisi, I'm police, and you. Yundang Rene, it's a tabrakan. Pesok-pesok, yes. Yes, crash and blek-blekan. And you come here. Kayak ngono aku kan kayak. You, Yundang Rene, and with ambulan. Ini nih, jadinya kalau istri lagi ngidam mangga, tapi pak suami kurang hati-hati. Jangan ditiru ya, guys. Ini adalah aksi warga India yang sedang menangkap ikan yang akan membuat kamu heran karena sangat tak terduga, guys. Kemarin sempat ada tukang reparasi dari Perindapan yang cukup unik. Nah, berikut ini adalah versi parodi dari netizen plus 62. Apa pendapatmu? Apa? Oke. Ini nih, efek suami keseringan main HP di rumah atau suka kelayapan. Kamu enggak urusin anak kamu ya? Aku minta cerai, Mas. Minta cerai. Video berikut ini menggambarkan perjuangan seorang pembalap yang pantang menyerah saat dia terjatuh. Ini nih, jadinya kalau ada temen yang kagetan bertemu dengan temen yang suka jahil. Ternyata orang PLN keren banget ya, bisa nebak kondisi si ibu yang ada pada video ini. Begini bu, ternyata ditulis di PLN bahwa ibu telat 1 bulan. Bisa kita tahu? Ya, karena sudah tertulis di kantor PLN. Sampai di kantor PLN tertulis? Ya. Tunggu datangin suamiku. Kita pergi lihat itu orang. Kenapa? Karena bisa ketahui kalau saya telat 1 bulan. Siapa itu? Nggak tahu. Bisanya. Hei, kenapa PLN bisa tahu kalau istri saya telah 1 bulan, kenapa? Sabar. Kalau bapak mau catatannya dihapus, bapak bayar sama saya. Kalau saya tidak mau bayar, kenapa? Ya, berarti punya bapak saya putuskan. Bisanya itu mau diputus. Apa yang pakai istri pun nanti?
Eh, terserah. Kalian pakai lilin, suruh dia pakai lilin. Mungkin ini adalah salah satu cara dari kakak pembina untuk melatih mental para juniornya. Lem, jump. Mana matamu? Ajar. Siap. Mana matamu? Angkat. Siap. Mana matamu? Mana matamu? Mana matamu? Padahal orang pada video ini wajahnya terlihat seperti orang bener ya. Tapi ah sudahlah. Entah apa masalah atau dendam dari MC yang satu ini sehingga bertindak tidak wajar seperti itu. Baiklah, kita masuk ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk ini kepada Al-Ustaz Al-Mukarram, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi. Dengan demikian maka terbuka sudah acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan sedikit. Niat baik tidak selalu berdampak langsung positif terhadap diri kita, seperti pada video berikut ini, guys. Cara yang sama tidak menjamin akan mendapatkan kesuksesan yang sama. Mungkin itu kalimat yang menggambarkan adegan pada video berikut ini, guys. มีคนจะพิสูจน์ให้ดูOke guys, itu dia konten kali ini. Namanya nih konten menarik menurut kamu yang mungkin pernah terjadi di kehidupanmu. Buat kalian yang suka dengan konten seperti ini, yuk dukung channel ini dengan cara like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan info menarik lainnya dan channel ini terus berkembang. Oke, saya Irul undur diri. Salam dari Probolinggo. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.